Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan youtuber, ini saya dapat paket yang dipesan sejak tanggal 1 Juni lalu, ya, beberapa hari, sudah hampir 1 bulan. Sekarang kita unboxing, akan kita buka, ya. Ini. Oke. Buka apa isinya? Mana boxnya? Isinya ternyata satu ini. Dua. Ini adalah sinter polis. Oke, sinter polis. Nanti kita coba. Dan ini dia. Oke. Akan kita coba satu persatu. Ini adalah USB analyzer. USB untuk mengetes arus yang ada pada perangkat case HP atau laptop, apakah sudah sesuai apa tidak atau rusak, ya. Sebab kalau ini ada yang kelebihan dari 5 volt itu akan bisa merusak perangkat yang dipakai oleh USB itu, ya. Langsung aja kita coba. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nyala. Ternyata nyala. Produknya bagus. Produk yang dibeli ternyata berhasil. Oke, ya. Hidup, ternyata hidup. Hidup dia. Nah. Ini fungsinya adalah untuk mengetes berapa volt tegangan yang dipakai. Berapa volt tegangan yang disuplai oleh USB dan berapa ampere yang dipergunakan oleh perangkat yang sedang kita pakai dari USB itu, dari arus USB itu, untuk mengetahui, ya, menganalisis berapa volt kemudian berapa ampere yang sedang dipergunakan. Langsung kita coba paket yang ini. Tes ini, dites. Kita tes ini. Gimana ini? Apakah bisa nyala? Kalau tidak nyala, berarti paket ini dikembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Nah, nyala, ya. Oke. 5,03 volt. Arus ampernya 0,17 ampere. Nah, 0,17 ampere, bagus. Oke, berarti ini bagus, tidak dikembalikan. Sekarang ini kipas bisa nyala, ada. Bisa menyalakan kipas, berarti oke, bagus. Satu lagi,
Sinternya nyala apa kada? Nyala apa tidak? Cari baterai. Baterai berapa pol? Mudahan ini ada isinya. 3,7 pol. Ada untuk baterai biasa. Mudah-mudahan bisa nyala. Nyala. Berarti tidak dikembalikan. Wah, terang 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 terang. Tarang tarang. Fokusnya oke. Oke, sip. 1 2 oke. 3 Oke. Sip.